Kalau korang yang jenis peminat muzik atau audiophile, korang wajib tengok video ini. Z upgrade audio Z daripada 2-way ke 3-way. Nak tahu apa dia tu? Macam mana sound quality dia dan harga range macam mana? Jom tengok sampai habis. Confirm mind blown. Sekarang Zik berada di kedai utama Salen. Tak ada kedai, rumah dia, tapi dia buat bisnes dia kat sini. Dan ini adalah projek Zik yang seterusnya, iaitu Zik nak tukarkan daripada sound system 2-way kepada 3-way, guys. Jadi 3-way, apa yang Zik akan pakai, Zik akan tunjukkan kepada korang. Sekarang kita ada Auk, tengok eh, sibuk ngelap kereta. Sekarang musim hujan, guys. Kenapa nak lap kereta? Tak payah lap kereta lah, hujan juga apa ni nanti. Jadi Zik nak buat ni, dan Zik akan tunjukkan korang Zik akan pakai apa. First kali Zik akan tukarkan kepada DSP 8 channel. Jangan tengok kotak ni, kotak ni dia tak tahu kenapa tulis 4 channel, tapi dia 8 channel, 8 channel. Dan 3-way nanti Zik akan ceritakan sekejap lagi. Yang ini dia memang bagi sekali eh, bagi sekali soket dia dan dia punya wiring lah untuk MyV 2018. Lepas tu ini adalah DSP dia, guys, daripada Adams Digital. So harga yang Zik beli ni, Zik beli daripada Shopee harga dalam RM1,100 macam tu lah. Dan ini dalam dia lah, dia memang sekali bagi dengan remote control dia sekali. So kalau nak main daripada DSP direct, senang lah. Sebab dah ada remote control dia. Lepas tu dia ada bluetooth dia eh, untuk senang nak tuning nanti. Okay, bluetooth dia. Dan ini adalah DSP dia, guys. Zik tak nak cerita lebih detail, korang boleh tengok sendirilah detail-detail apa benda yang DSP ni ada. So kat sini dia adalah DSP dia, memang kecil, guys. Kecil je, compact, memang cun. Dan bro Tama Salian akan pasangkan dan juga dia akan buat tuning lah untuk kereta Zik. Okay, seterusnya kita akan pergi ke speaker, guys. Okay, untuk 2-way ni, dengan pergi ke 3-way, 3-way ni bermaksud kita kena ada satu mid-range, mid-range speaker dan juga tweeter. Jadi yang macam ni, ini adalah Zik beli daripada second lah, second hand. Kappa Perfect daripada Infinity by Harman Kardon. Korang boleh tengok lah detail-detail dia kat sini. Dia punya detail dia untuk RMS, untuk dia punya watt semua. Dan ini pun sama Zik akan pakai, iaitu tweeter daripada Kappa Perfect, guys. Jadi Zik akan pasangkan ni. Ini memang dah siap betul, dah siap dah dia punya, orang panggil pillar 3-way untuk Zik masukkan dekat dalam kereta Zik nanti. Jadi nanti kita akan buat installation dalam kereta Zik. Jadi kalau korang boleh tengok, ini adalah tweeter. Okay, kalau korang boleh tengok, ini adalah tweeter yang Zik pakai, iaitu 2-way component daripada Infinity Reference. Okay, so yang ni sebenarnya Zik dah pakai DSP, tapi Zik pakai DSP 6 channel. Jadi Zik akan ceritakan sikit, sedikit ringkas lah tentang kenapa Zik upgrade 3-way dan apa bezanya 2-way dengan 3-way ni. Kenapa nak upgrade 3-way? 2-way dengan 3-way, 2-way ni bermaksud dia ada speaker mid-bass, lepas tu dia ada tweeter. Ini adalah dipanggil 2-way. Jadi kalau untuk 3-way ni, dia ada mid-bass, mid-range dengan tweeter, guys. So dia ada 3 speaker lah. Cumanya kenapa korang nak upgrade daripada 2-way ke 3-way ni, disebabkan 2-way ni kalau korang rasa sound tu dah tinggi, macam sound korang nak quality lagi, sound quality nak main SQ, korang kena upgrade ke 3-way. Dan perbezaan dia ada ketara, guys. Kalau ikutkan, vocal dia lebih sharp, lepas tu sound dia lebih clarity dan lebih detail, dan sound dia memang jelas lah, boleh dengar dan lebih jelas lah, memang akan rasa beza. Nanti dia akan sound dia, contoh sound dia macam mana untuk korang. Kalau korang nak sedap lagi dengar, memang korang kena duduk dalam kereta Zik lah untuk dengar. Jadi itu adalah secara ringkas. Kalau secara spesifik korang nak tahu tentang 2-way ataupun 3-way, korang kena tengok video yang bro Tama Salian ni tunjuk. Dia ada sebab eh, guys, kenapa 2-way dengan 3-way ni berbeza. Korang boleh tengok lah, dia akan ajar pasal graf apa benda semua, dan korang akan tahulah kenapa 3-way ni lebih better, lebih cun daripada 2-way. Tengok tu. Nampak lain terus, guys. Interior memang cakap memang lain terus tu. Okay.
Okay guys, jadi kita dah siap pasang dah guys. So ini adalah 3-way system, cumanya kita nak kena tuning. Jadi sekarang adalah proses tuning. Dan bro nak tanya sikit, apa yang bro tengah buat ni? Okay sekarang, okay, I tunjuk dekat sini lah. Okay, ni response raw kita lah daripada speaker. So ini tanpa EQ, tanpa time alignment dan bagainya. So kita nak dapatkan respon macam mana karakter speaker ni sebenarnya. Sebab kalau kita tengok dekat kereta ni, kita duduk dekat kotak. So kita akan ada banyak peak, banyak dip dan bagainya. So kita ukur, I mean measure dia punya respon. Okay, lepas kita measure and kita nak buat EQ lah. Itu function DSP dan wajib kena ada parametric EQ. So let's say kalau EQ you tak ada parametric, so dia fix kan. So you tak boleh adjust frekuensi yang you nak keluarkan tu. Let's say you punya EQ 651, tapi you punya EQ dekat generic EQ tu 600. So macam mana you nak pergi dekat 65 tu? So macam tu lah. So kita ada luxury untuk adjust mana exact frekuensi yang kita nak lah. So that's about it lah. Kita tengah, okay, kalau biasanya dekat sini kita ada banyak peak kan, kita panggil dip. Okay, ini kita panggil peak. So ideally kita nak a straight line lah, tapi dalam kereta it's impossible untuk dapatkan straight line tu. So kita nak bagi dia as nice as possible lah. Nampak dia tak nampak macam huru-hara lah, nampak macam okay, boleh accept lah. So that's what we are trying to do lah dengan EQ ni. Itu yang kena ada DSP yang bagus. So dari segi software, I pakai Ru EQ lah. Akan bagi tahu mana dia punya peak, mana dia punya dip. So okay, tengok I dah masuk frekuensi yang I nak adjust. So I tekan. So software akan generate potent predictable EQ. So ini bukan accurate ini predict sahaja. So dia akan bagi tahu mana nak ni mana nak tu. So that's about it lah. Tengok. So kita punya ni straight line dah dapat, tapi dia takkan jadi straight lah kalau kita measure balik tu, dia takkan jadi straight. So ini target line kita. So ini yang software kita predict. Okay, ini yang original. Tengok banyak tu. Dia akan cut semua ni. Dia akan cut boost ni semua. So dari segi tuning, tak salah untuk boost lebih, tapi depends lah macam mana you nak boost tu. Kalau tempat tu, kalau you nak bawa dia keluar sikit macam 3 dB, 5 dB boost, okay, no problem. Kalau lebih, nanti potential DSP untuk clipping tu adalah. So itu kena hati-hati sikit lah. Okay, so kita nak balance kan je lah. Yes, flat line lah. Yang tadi bro pakai yang mic tu yang dekat telinga. Yes, betul. So yang ini adalah measure untuk bagi graph tu lah kan. Yes, correct. So ini measurement mic lah. Ini bukan like karaoke ni ya. Jangan lah. So itu untuk, jadi kalau korang nak lebih detail pasal ni, sebenarnya bro Tama Salan ada ajar macam mana nak guna software, nak guna benda macam ni. Dia ada ajar. Jadi dia akan tunjukkan video dekat sini kalau korang nak belajar. Benda ni memang agak complicated lah. Tapi kalau korang belajar, mungkin kalau korang ada passion, mungkin boleh buat sendiri ke macam sebab mana kan. Sebab mic ni pun taklah mahal sangat. Mic ni macam, sebab ni dari UK, so okay, import tax je mahal. So kalau kita convert pun macam 700 lebih macam tu lah. 700 lebih guys. Okay guys, selepas 2 minggu Zik try untuk dengar 3-way, Zik cakap memang mind blowing guys. Memang Zik cakap betul, cakap Sifu Bro Tama Salin, dia rasa macam korang masuk ke dunia lain tau. Daripada 2-way ke 3-way, macam masuk ke dunia lain. Memang Zik cakap dunia SQ lah, kiranya sound quality. Yang Zik buat 3-way ni pun adalah 3-way yang kiranya macam entry level 3-way lah, bukan yang lebih-lebih kau-kau. Nak cakap kau-kau tu, memang harga dia memang Zik cakap Zik giling kepala je lah. Tapi yang Zik cakap, apa yang korang boleh rasa dengan sound yang 3-way yang korang contoh macam Zik buat ni, adalah dia punya sound dia
contoh macam kita dengar lagu, kita boleh appreciate semua detail-detail lagu yang ada dekat dalam tiap lagu tu lah, kiranya daripada awal sampai akhir. Jadi macam Zik pun, lagu tak sedap ke lagu sedap ke, Zik dah tak pernah skip lagu dah. Sebabnya Zik suka dengar detail dia memang sharp. Memang every detail, kadang-kadang Zik pun dah bulu roma naik. Macam Zik pernah bagi test kawan-kawan Zik, ada 3-4 orang kan, 5 orang macam tu, untuk naik dengar 3-way Zik punya ni yang dah set up oleh Bro Tama Salin. Diorang pun cakap memang lain daripada yang lain, dan benda tu diorang cakap dia memang rasa, akan rasa bulu roma naik. Diorang tak pernah pun rasa naik kereta dengar sound bulu roma naik, tak pernah. Tetapi dengan apa yang Zik buat ni, dia cakap memang diorang pun geleng kepala lah. Dia cakap Zik ni memang gila, memang kau-kau lah sebab main 3-way ni kan. Jadi kalau orang yang macam masuk ke dunia 3-way ni, memang Zik cakap dah takkan keluar lah, takkan patah balik. Dan kalau korang dengar balik, contoh macam tiba-tiba Zik ada kereta baru, Zik dengar sound system tu, memang Zik akan buat sound system tu jadi 3-way. Itu adalah satu benda yang macam bila korang experience 3-way, korang akan masuk dan takkan keluar kembali. Macam tu lah dia punya rasa dia. Itulah kalau korang tengok, okay, Zik bagi satu contoh lah lagu ni dia macam bagi Zik, macam mana lagu ni boleh menang award? Okay, Zik bagi contoh satu adalah lagu iaitu Billie Eilish yang Bad Guy. Korang dengar macam, kenapa vokal dia macam tak dengar kan? Kalau kadang-kadang kalau kita dengar speaker biasa, vokal dia macam kita kena kuatkan sound quality tu, kita kena kuatkan sound tu baru dengar vokal dia. Tetapi kalau korang nak tahu, bila Zik dengar dekat 3-way ni lagu Billie Eilish yang Bad Guy ni, rupanya kalau korang yang betul-betul ada sound system yang memang cukup untuk produce sound quality, kiranya ikut spek lah, sound Billie Eilish tu dengan bass tu sebenarnya balance. Itu yang pelik. Sebabnya memang Zik selalu test lah lagu ni untuk Zik dengar. Sebabnya dia punya vokal tu, dia macam bunyi bisik. Tetapi bila dah 3-way ni, bunyi dia macam bukan bunyi bisik tau, bunyi dia macam bunyi nyanyi. Itu yang macam ush, kau-kau. Jadi kalau contoh lah, kalau korang fokuskan pada vokal, bass tak ni, jadi dia macam lari tau. Sebabnya Billie Eilish punya lagu ni, vokal dengan bass tu selari, memang balance. So kalau dua-dua terbalance pada dua ni, memang Zik cakap dia punya sound quality dia memang dah cun lah. Sebabnya Billie Eilish punya Bad Guy ni, dia punya sound dia, dia punya lagu dia menang dekat Hi-Fi punya top list lah. Jadi Zik pun macam pelik lah, kenapa boleh menang kan. Rupanya itulah sebab dia. Tapi Zik akan tunjukkan kepada korang lagu dia. Okay, Zik akan test dekat korang. Cumanya Zik takkan buat dekat dalam video ni lah. Zik akan buat lagi satu video yang mana kita test semua lagu-lagu yang copyright lah. Macam ni Zik akan test pada lagu non-copyright song. Kita dengar macam mana dia punya bunyi dia, dan korang boleh experience sendirilah bunyi dia macam mana. Dan jadi sebelum kita pergi ke testing bunyi, Zik nak tunjuk sikit kepada korang dan bagi tahu range harga lah. Kalau daripada korang yang nak tertanya-tanya berapa harga 3-way ni kalau nak upgrade. Okay, macam Zik upgrade daripada 2-way ke 3-way. Jadi untuk upgrade daripada 0 ke 3-way, Zik tak pastilah berapa harga. Okay, untuk first Zik cerita pasal ini mid-range lah. Mid-range ni 3.5 inch, kapal perfect. Harga dia dekat market adalah RM1,398, lebih kurang RM1,400 lah. So untuk Twitter ni, sebenarnya dia datang sekali dengan component set dengan crossover. Harga dia dalam RM3,198. Tetapi ni sebab Zik beli second, Zik dapat Twitter saja. So lingkungan dalam Twitter ni harga dalam RM1,100-RM1,200 lah, Twitter saja. Okay, jadi pillar ni, pillar custom ni, okay, pillar custom ni Zik anggarkan dalam sebenarnya harga dia lebih kurang RM700-800, ikut custom lah, ikut custom orang. Sebabnya kalau dalam market Shopee pun, yang biasa pun harga dah RM500-600. So macam ni dia special sikit, siap ada grill custom yang dibuat daripada Bro Tama Salin. So harga dia memang RM800 macam tu lah. Sebabnya yang ni pun dia special, dekat belakang ni dia pakai kayu, jadi akustik dia lagi sedap sikit lah. Okey, lepas tu ada bawah iaitu DSP. DSP Zik pakai tu harga dia RM1,100, iaitu daripada Adams Digital, 8 channel. 8 channel tu ni Zik nak bagi tahu, dia 4 channel high input. Lepas tu lagi 4 channel dia tak high lah. So kalau korang pakai TV ni, dia perlukan high lah. Jadi Zik terpaksa pakai crossover untuk balancekan ni lah, mid range dengan ni. DSP Zik pakai pada
ni mid bass ni, DSP Zik pakai pada mid bass ni dan juga under seat subwoofer lah. Jadi kenapa Zik pakai kat bawah ni, supaya sound tu memang dekat high stage. Jadi bila kita buat three way ni, kita nak dengar dekat high stage ni, memang kita dengar macam dekat tengah ni lah, dekat sini. Dia macam concert. Okay, jadi macam ni pun Bro Tama Salin dia dah set up dekat driver. Jadi kalau korang yang duduk kat sini, dia takkan dengar macam kita duduk dekat driver ni. Itu adalah satu, kita kena tahulah tentang set up three way ni. Sebabnya kalau korang nak the best experience, memang korang kena duduk dekat sini. Dan Zik pun cakap dekat kawan Zik, kalau macam siapa yang sampai yang masuk, suruh duduk sini untuk best experience lah. Jadi kalau korang yang duduk kat sini, dia tak rasa sedap macam korang duduk kat. Okay, jadi total harga semualah, kalau ikutkan kan, yang macam Zik cakap tadi, total-total lebih kurang dalam RM5,000 macam tu kot. Total-total lah. Tapi sebabnya Zik ada beli second dan benda semua, jadi harga dia kurang sikit lah. Tapi kalau korang nak tahu budget, lebih kurang budget untuk upgrade T-Way memerlukan harga mungkin RM5,000 ke atas macam tu lah untuk entry. Ada yang puluh-puluh ribu, tetapi Zik cakap yang ni pun memang dah cukup lah. Memang bagi Zik memang dah cukup lah. Zik tak tahulah yang high end tu macam mana kan, memang kau-kau lah. Lepas tu Zik nak cerita adalah wiring installation RM500 ke RM600 macam tu. Dan tuning selalunya Bro Tama Salin charge RM600 ke RM700 lah. Depends pada korang punya setup lah. Macam 3-way ni mahal sikit, kalau 2-way lagi murah lah. Sebabnya 3-way ni dia agak complicated. Jadi apa lagi guys, jom kita dengar sound test daripada 3-way system Zik ni. We'll be driving out of state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new road, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, so with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Some headphones.
saja guys untuk episod kali ini. Zik cakap memang berterima kasih kepada Sifu Zik, iaitu Bro Tama Salen. Kalau korang nak buat soundproof ataupun sound system, memang Zik recommend dia. Dia memang adalah orang yang Zik cakap banyak bagi ilmu kepada Zik, banyak mengajar macam-macam. Dan korang boleh tengok juga kat YouTube dia. Kalau korang nak belajar pasal sound system, Zik cakap memang dia bagi ajar semua benda yang dia tahu dekat korang. Jangan risau. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik. Dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.